Upon ceremony City Sanitation Summit CSS 2 Hiji tahun 2023 dipacu di Gedung Budaya Soreang, Kabupaten Bandung. Ita kegiatan teh diluhan ku para tamu undangan, turta para peserta CSS 2 Hiji 2023 anu ngawengku sajumlah hing kepala daerah jeung para wawakilna. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mitembeyan City Sanitation Summit CSS K20 Hiji di Gedung Sabi Lulungan Soreang Kabupaten Bandung. Eta kegiatan teh diluuhan ku sajumlah hing kepala daerah di Indonesia. Dina biantarana Bupati Bandung medarkeun yen potensi Kabupaten Bandung kalawan merhatikeun potensi pasualan, peluang jeung dinamika kahirupan masyarakat Kabupaten Bandung anu boga visi nyaeta ngajutkeun masyarakat Kabupaten Bandung anu bedas alias bangkit, edukatif, dinamis, agamis jeung sejahtera. Bupati Bandung ngembohan potensi anu aya di Kabupaten Bandung nyaeta widang tatanen, ternak, perkebunan, panas bumi, pariwisata sarta seni jeung budaya. Pemerintah Kabupaten Bandung terus satekah pola memenah strategi sanitasi sarta terus ngarojong ngawujudna layanan sanitasi turta ngarobah perilaku atawa pola hirup masyarakat anu walatra tepi ka pasisian desa. Ngaliwatan eta CSS K20 hiji teh, Bupati Bandung miharep inovasi pangwangunan eta sanitasi teh nampa partisipasi pangrojong ti pamarentah puseur turta sakumna elemen masyarakat. Dengan kegiatan CSS 21 ini, 2021, saya sangat bahagia dan bangga karena Kabupaten Bandung sebagai tuan rumah. Ini dalam sejarah Kabupaten Bandung pertama kali menjadi tuan rumah kegiatan CSS nasional, yang mana anggota komisinya sebanyak 382 kabupaten kota di Indonesia yang hadir saat ini sampai 890 Bupati Wali Kota dan tentunya sebagainya diwakili oleh para kadis ataupun sekda. Saya sangat menyambut baik dan tentunya dengan ODF 100%, tetapi memang belum dalam arti kata memang tidak 100% dalam konteks untuk kriteria yang lainnya. Memang ada kriteria ODF 100% dengan posisi 70% ya. Kita alhamdulillah kesampahan sudah mencapai 70%. Dan tentu kita akan upaya terus, akan ada inovasi baru saat ini. Masalah persampahan itu kita menuju kepada Zero Waste. Zero Waste ini salah satu upaya dengan pola dan inovasi bahwa kita kedepannya tidak usah ke TPA lagi. Ini inovasi yang sedang berjalan, mungkin bulan Agustus kita baru launching, nah, sehingga tentang sampah nanti akan menghasilkan secara ekonomi, ya, menghasilkan uang yang padanya masyarakat merasa berkeinginan selalu memberikan langkah dan solusi terbaik. Bupati Bandung ke Umaja kamang pirang pihak pikeun ngalakonan langkah nyata turta ngarumuskeun program-program pangwangunan anu strategis pikeun ngaroncatkeun kasayagaan sanitasi mandiri kalawan basis masyarakat sanitasi anu layak nohonan pasaratan kesehatan tur ngagolang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.